Saya berharap dapat melihat infrastruktur di seluruh negara menjadi lebih baik dan menepati piawaian antarabangsa, kata TMG. Jadi TMG itu ingin menginginkan gitu guys ya, fasilitasnya tuh semakin bagus gitu. Setiap tahun tuh bertambah semakin bagus ya, sehingga enak gitu kan, mainnya juga semakin bagus gitu, iya kan? Oh my god. Dan kita tahu Liga Malaysia cukup berjaya dan mempunyai ramai peminat bola sepak. Seluruh Malaysia anggaran peminat lebih kurang 15 juta dan kesan kepada ekonomi sangat besar melebihi 600 juta setahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video salah seorang yang merequest kepada saya untuk mereaksi ini. Dan video ini sebenarnya masih baru guys, baru semalam diupload. Jadi TMG sumbang 300.000 ringgit kepada setiap klub untuk selenggara Padang. Oh my god, terbaiklah, banyak sumbangan ke sukan bola sepak eh. TMG bagus supaya bila main lebih best dan kualiti betul lah guys ya. Terbaik kerajaan negeri Malaysia. Wow, gila sih. 300.000 loh guys, banyak banget itu ya. 1M ya, 1M-an ya guys ya. Wuh, gila. Oke, tanpa berlama-lama saya sudah penasaran guys dengan berita ini. Ini daripada Lemeting Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Linknya di deskripsi guys. Let's go, kita tengok videonya. Pemilik klub bola sepak Johor Darul Ta'zim, JDT, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, TMG, berkenan menyumbang 300,000 RM untuk penyelenggaraan Padang bagi tahun pertama kepada setiap pasukan Liga Super. Bagaimanapun, ia diberikan kepada pasukan yang menerima geran 500,000 RM daripada Kementerian Belia dan Sukan, KBS, bagi pembinaan padang baharu jenis Zion Zoysia atau Bermuda dan sistem perparitan baharu yang berkualiti di stadium yang terpilih. Geran daripada kementerian tersebut adalah hasil perbincangan antara TMG dan Menteri Belia dan Sukan, YB Hannah Yoh pada tahun lalu. Saya telah menegaskan tentang kepentingan infrastruktur bola sepak yang berkualiti. Saya berharap dapat melihat infrastruktur di seluruh negara menjadi lebih baik dan menepati piawaian antarabangsa, kata TMG. Jadi TMG itu ingin menginginkan gitu guys ya, fasilitasnya tuh semakin bagus gitu. Setiap tahun tuh bertambah semakin bagus ya, sehingga enak gitu kan, mainnya juga semakin bagus gitu, iya kan? Oh my god. Projek penukaran rumput ini mesti diselesaikan pada bulan April 2024 sebelum musim baharu Liga Malaysia membuka tirai. Sebelum ini, beberapa negeri tidak dapat meneruskan projek penanaman rumput tersebut kerana memikirkan kos selenggara tinggi yang perlu ditanggung pada setiap bulan. Hannah Yoh sebelum ini berkata hanya negeri Sarawak sahaja yang telah menyatakan persetujuan untuk menanamkan rumput itu di stadium mereka. Venue stadium yang dipilih oleh kerajaan negeri sendiri perlulah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Malaysia Football League, MFL. Penukaran kepada rumput Zion Zoysia ini adalah berdasarkan amalan terbaik negara-negara di Asia Tenggara, antaranya seperti Singapura, Thailand dan Indonesia yang telah pun menggunakan rumput Zion Zoysia. Rumput Zion Zoysia adalah antara rumput berkualiti tinggi dan tahan lasak yang dicadangkan KBS untuk ditanam di padang bola sepak stadium semua negeri. Wah, keren ya guys ya. Update terbarunya rumput-rumput bakalan diganti lebih bagus lagi nih. Telah dibawa dan CEO dibawa ke Stadium Sultan Ibrahim untuk melihat stadium dan padang. Lepas itu dibawa ke pusat latihan JDT di Segelang untuk melihat tentang infrastruktur ataupun kemudahan-kemudahan yang dibuat oleh JDT. Jadi alhamdulillah tadi masa kita mesyuarat, mereka menyatakan amat teruja lah. Jadi, kalau tak dapat buat dengan sama dengan JDT pun mereka rasakan mereka apa. Dan sebentar lagi YB Hannah Yoh pun akan membentangkan sesuatu yang amat baiklah bagi kelab dan kerajaan negeri ya, daripada Kementerian Belia dan Sukan tersebut.
Dan untuk makluman juga, Duli Yang Mulia Tengku Mahkota Johor, Tengku Ismail juga telah hadir bersama kita sebagai tetamu khas ya, di mana yang ada pada hari ini di Johor Bahru sebagai tetamu khas. Dan baginda juga telah bertitah pada tetamu tadi. Dalam titah baginda juga, apabila ada pihak-pihak kelab ataupun di peringkat stadium, peringkat stadium di peringkat negeri-negeri, maka Duli Yang Mulia Tengku Sultan Tengku Ismail telah bersetuju untuk memberikan setiap kelab RM300,000 dari segi maintenance padang. Ya, RM300,000 untuk maintenance padang kepada kelab-kelab dalam terlibat dalam Liga Malaysia. Ya, ini dari persembangan ataupun inisiatif Tengku Ismail sendiri ya, untuk memberi kelab, pasal kita sudah maklum berkelab juga ada masalah dan di peringkat stadium pula meminta mereka membuat maintenance padang. Jadi di atas keprihatinan ini ya, saya di peringkat MFL dan peringkat kelab juga mengucapkan terima kasih kepada tindakan Duli Yang Mulia Tengku Ismail tadi. Jadi itulah daripada MFL apa yang berlaku, agenda apa hari ini dan besok. Okay. Ada persoalan ataupun saya minta YB untuk okay. Terima kasih Datuk Ghani kerana jemput Kementerian Belia dan Sukan untuk turut serta dalam mesyuarat pengurusan bersama Exco-Exco Negeri pada hari ini. Jadi ini dianjurkan oleh MFL dan kita tahu Liga Malaysia cukup berjaya dan mempunyai ramai peminat bola sepak. Seluruh Malaysia anggaran peminat lebih kurang 15 juta dan kesan kepada ekonomi sangat besar melebihi 600 juta setahun. Okay. Tahun lepas 2023, kita telah memberi tawaran kepada setiap negeri grant penanaman rumput Zion Zoysia, tetapi tidak diambil oleh apa-apa negeri lah. Tahun ini soal kenapa mereka tidak mengambil grant penanaman rumput tersebut, kerana ia tertakluk kepada pembaikan saliran dulu padang mereka, kemudian kos untuk maintenance. Jadi untuk mengatasi masalah ini dan tahun ini, saya telah difahamkan bahawa kalender untuk liga akan berubah dan akan masuk musim hujan. Itu sebab sebagai satu keutamaan, semua negeri perlu menaik taraf stadium sedia ada supaya masa hujan mereka boleh kekal bermain. Oleh sebab itu, kita telah menawarkan grant tadi kepada semua negeri, 13 negeri campur wilayah persekutuan, RM500,000 grant daripada Kementerian Belia dan Sukan. RM15,000 ini, RM500,000 grant ini mempunyai dua aspek. Satu, RM300,000 untuk naik taraf saliran, RM200,000 untuk grant penanaman rumput. Okay. Jadi kita akan bayar kepada negeri RM500,000 ini grant, tetapi dengan syarat mereka kena buatlah komitmen mereka sebelum bulan Mei, kena siap kerja kerana liga akan bermula. Selepas mereka buat ini, tawaran hadiah daripada Tunku Mahkota Johor adalah RM300,000 untuk maintain padang tersebut untuk 12 bulan. Okay. Kita berharap dengan tawaran ini, kerajaan negeri akan mainkan peranan mereka dan berikan kerjasama kerana kejayaan untuk liga ini bermaksud rakyat mempunyai masa yang diluangkan untuk aktiviti yang berfaedah dan penjanaan ekonomi akan berterusan melalui langkah ini. Okay. Ada soalan? Sorry, sebab tadi kita berbual sikit. Grant daripada KPS meningkat. Ya, yeah. Okay. Tahun lepas, kita bagi grant untuk penanaman rumput Zion. Okay. Kemudian negeri semua kata mereka nak tunggu dulu kerana mereka kena cari duit sendiri untuk buat naik taraf saliran. Okay. Dan satu lagi, mereka tidak tahu komitmen untuk maintain rumput tersebut. Itu sebab tak ada negeri yang nak take up. Okay. Jadi tahun ini, untuk atasi semua masalah tersebut,
kita kata dia tak perlu tanam Zion. Kita bagi one-off grant. RM300,000 untuk saliran naik taraf, RM200,000 untuk rumput. So dia nak rumput what's the rumput that they want? Bermuda, mereka boleh. Okay, so jumlah untuk satu negeri itu RM500,000 tawaran grant kita, dengan syarat dia kena buat dua ini dan lengkapkan dalam bulan April. Okay, selepas mereka buat ini, baru hadiah Tunku Mahkota akan masuk RM300,000 untuk maintenance rumput tersebut untuk 12 bulan. Okay, so ada pelbagai mesyuarat penyelarasan yang perlu berlaku selepas ini oleh MFL bersama semua exco negeri. Perbincangan lanjutlah. Hari ini kita tawarkan sahaja, okay, dan kita akan bincang dengan teliti bersama kerajaan negeri. Okay. Macam mana penerimaan semua exco tadi kerajaan pembangunan? Okay. Mereka menyambut baik, cuma mereka minta supaya ada seorang pengurus projek ini, okay, untuk semua negeri lah. Kalau mereka kena usahakan sendiri, mungkin kos akan naik. Jadi kalau MFL, saya telah minta MFL dengan KBS duduk bersama untuk bincang dengan exco-exco negeri supaya dia nampak sebagai national project penyelarasan. Yeah. Kalau tidak, masuk musim hujan dan kita tengok keadaan padang, kos akan naik. Bila tak dapat main dan mereka kena tinggal hotel lagi satu malam, all this cost bila naik, kita yang rugilah. Okay. Stuart, you so lagi untuk yang RM300,000 ni untuk semua klub, untuk semua klub ke atau untuk Liga Super atau Liga Premier? Negeri. Banyak. Negeri RM300,000 daripada Tengku tu. Ya, yeah, okay. Untuk Liga Super. Daripada KBS? Club. Untuk club. No. For KBS. RM500,000. No. RM300,000 campur RM200,000, RM500,000 untuk satu negeri. Okay. Satu negeri dia kena tulis kepada kita, nominate satu lokasi. Okay. Dan lokasi itu mesti yang digunakan untuk perlawanan Liga. Tak guna dia pergi upgrade satu padang yang tak digunakan. Okay, so clear the lokasi. Yeah. Alright, ya, dah selesai videonya dan terbaik ya guys ya, TMG sumbang RM300,000 guys kepada setiap klub untuk selenggara padang. Wah, ini gila-gilaan nanti ya guys ya, bakalan upgrade istilahnya padang mereka seperti itu. Waduh, kita tunggu nih guys update terbarunya bagaimana nanti ya guys ya. So, gimana menurut teman-teman sekalian? Silahkan komen di bawah guys ya. Terbaik emang TMG ya, tuan muda Johor ini ya guys ya. Oke, keren banget. So, itu saja video kali ini guys. Saya juga ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Tahniah buat semua negeri yang akan mengambil istilahnya part ini seperti itu ya guys ya. Karena demi juga istilahnya kelangsungan daripada sukan sepak bola yang ada di Malaysia guys ya, kemajuannya seperti itu. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.